Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speed World. Hari ini kita nak review sebuah barang tip-top ya. Okey, yang mana mencari kereta Honda 2 pintu. Okey, boleh ambil Honda CR-Z eh. Yang ni bukan macam CR-Z lain, yang ni lain dari lain. Okey. Barang ni memang barang jackpot dan harga dia harga jackpot. Tengok video ni sampai habis, memang tak rugi. Kalau abang ada bajet RM40,000 boleh ambil kereta ni. Harga saya terus terang eh. Kita tak ada sorok-sorok, kita tak minta PM-PM, okey. Kalau kena harga, abang datang kedai boleh beli. Harga saya nak jual RM40,000 sahaja dengan condition A+, dengan barang performance yang ada banyak, nanti saya akan cerita. Okey, yang ni tahun 2013, model S+. Kalau abang nak pakai hybrid, cari yang model S+. Dan yang ni siap ada full body kit dan model facelift. Ha, kereta ni memang untung, untung sangat-sangat. Okey, tengok dia punya warna dia. Depan nampak purple. Okey, tepi dia nampak hijau sikit. So, belakang dia nampak coklat sikit. Okey. Siang warna dia lain, malam warna dia gelap sikit, tengah hari warna dia lain. Ha. Ini nak kata 3 warna pun boleh, 5 warna pun boleh. Memang warna dia banyak sangat. Okey. So bagi saya kereta ni memang cuci kaki. Abang beli tak perlu repair apa-apa, terus pakai. Dengan barang RM40,000 ni memang jackpot sangat-sangat. Okey. Tengok bahagian luaran dia. Tak ada komplain, tak ada calah, tak ada kemek. Semua cun lagi. Okey. So lagi satu, bonet dia. Ha, apa nampak bonet dia macam biasa je eh. Bonet dia carbon fiber eh. Okey, bonet dia nampak ya. Ha, yang ni semua carbon fiber. Ha, kereta belum cuci lagi. Nanti kita akan cuci ya. Ha, okey. Kereta terus masuk, saya terus buat video. Yang ni barang cantik. Hanya satu biji saja. Kita nak cari CR-Z yang model S+ memang susah. Okey, selalunya dapat CR-Z tapi bukan S+. S+ ni dia kena tahun 2013 ke atas. Kalau 2011 ke, 12 ke, 10 ke memang tak ada yang S+. Hanya 2013 ke atas saja yang ada S+. Apa tu S+? Nanti saya cerita. Okey. Dan lagi satu, kereta ni ada supercharge. Okey, supercharge bang. Yang ni dah laju. Yang ni walaupun 1.5 liter, dia punya laju dia memang laju. Siap ada supercharge lagi. Hu, memang memang laju. Okey, laju tu satu hal. Lagi satu, rotek dia. Rotek jimat bang. Rotek dia baru berapa puluh ringgit saja. Tak sampai RM100 pun. Okey, rotek dia murah, insurans pun tak mahal. Okey, sekarang kita tengok spek dia dan tahun dia. Tahun 2013, 1.5 liter, automatic, full spec model facelift. Okey. So kita tengok bahagian depan, lampu semua cantik. Okey, lampu daylight semua cantik. Yang ni bumper facelift, siap ada body kit. Okey, abang nampak ni. Ha, inilah body kit. So kereta ni dia memang nampak lowered sebab dah masuk body kit. Kalau tak ada body kit, dia kurang cantik. Okey, memang tak cantik sangat. Kalau ada body kit, baru nampak kemas, nampak garang, nampak sport eh. Okey, sekarang kita tengok bahagian tayar. Okey, untung ke tak, abang beli barang second hand, tayar pun tak payah tukar. Tayar ni bang, baru bang. Tayar ni baru. Okey, 4 batang tayar, kita bagi tayar baru. Okey, yang mahal ni, ha, dekat sini. Disc dia bang. Okey, disc dia abang nampak ni. Ada potong-potong-potong ni. Ha, ni bukan disc murah bang. Disc ni mahal bang. Okey, owner ni memang dia spend untuk kereta ni memang banyak sangat dah. 10 hingga 15,000. Dia cakap dah keluarkan duit untuk kereta ni hanya untuk tukar barang performance macam disc ni dengan brake system. Brake system dia sangat-sangat. Okey, brake dia kalau kita tekan memang berhenti situ. Okey, melekat dah brake dia.
So brake system memang puas hati. Sebab apa? Kita dah buat kereta laju, brake kena puas hati bang. Ha, yang ni abang datang kedai, abang test. Kalau brake ni tak cun, jangan beli bang. Yang ni brake memang puas hati, abang boleh beli, tak ada masalah. Dengan ni sport rim. Ha, sport rim ni pun bukan cak ayam. Rim ni pun rim mahal juga ya. Okay, rim ni pun rim mahal. So rim pun masih cantik. Depan, belakang semua cantik. Okay, belakang pun disc dah tukar ya. Ha, selalunya depan je orang tukar, belakang dah tukar. Yang ni belakang pun dia dah tukar semua aftermarket dan semua yang branded. Okay, ring pun masih cantik nampak ya. Ha, ni ring semua cun-cun bang, memang cun. So tayar pun 4 biji tayar baru. So apa lagi abang nak? So rim cantik, tayar cantik, nombor plate pun cantik. Nombor ni pun bukan nombor dapat bang eh, owner beli juga eh. Nombor 1661. Nombor ni pun nombor beli. Nombor pun kita bagi sekali. Okay, nombor pun kita bagi sekali. So nampak ya dekat bahagian belakang kereta ni. Okay, so nampak ya dekat belakang dia, dia ada skirting, siap ada diffuser. Ha, diffuser semua complete. Cun bang, memang cun. Okay, kalau abang nak cantik lagi, boleh pasang spoiler. Ha, bagi saya macam ni pun dah okey sebab dia dah ada spoiler lah. Ha, dia ada spoiler nipis. Kalau yang asalnya dia macam ni saja, tak ada spoiler. Yang ni pun dah pasang, ada spoiler. So dia nampak kemas. Yang spoiler atas dia, dia nampak terlalu banyak sangat lah. So yang ni nampak kemas, dia nampak simple, nampak cantik. Okay, so harga macam tadi saya cakap, RM40,000 sahaja. Harga ni tak mahal, memang murah sangat. Abang nak cari condition macam ni yang ada S plus dengan sport rim, dengan tayar cantik, mana nak dapat bang? Mana dapat? Okey, bahagian luar kita dah settle. Sekarang kita tengok bahagian dalaman. Sekarang kita tengok bahagian dalaman CRZ. Okey, untuk model yang 2013, model facelift, model S plus, dia punya dalaman dia kain door trim ni hitam merah. So dia nampak lagi cantik, nampak lagi sport. Bukan itu saja, dia punya seat. Okay, selalunya seat untuk CRZ semua fabric ataupun leather. Untuk model 2013 yang ada S plus, dia ada lining merah penang ni. Dan seat dia dua tone, warna dia hitam dengan hitam merah. Tengah ni seat fabric. Yang ni duduk memang selesa ya, macam seat bucket eh. Okey, seat dia macam seat bucket, memang sedap. Okey, dia tak lari ke kiri ke kanan, memang kita duduk memang padat. So bahagian seat memang tak ada komplain. So tengok ya. Ha, dia macam seat Recaro lebih kurang. So seat tak ada koyak. Selalunya leather Honda ni cepat koyak, cepat crack. Abang boleh tengok sendiri, semua cantik. Mileage kereta ni sangat rendah, dengan condition cantik macam ni, murah sangat. Okay, seat sebelah passenger pun cantik, tak ada koyak. Door trim pun masih okay. Cuma seat belakang. Ha, seat belakang kereta ni. Okay, sekarang kita tengok seat bahagian belakang. Okay, CRZ ni nak duduk dua orang memang selesa sangat. Okay, bahagian belakang ni boleh duduk 4 orang. Kalau 5 orang tu sangat-sangat sempit. Kalau 4 orang pun budak kecil boleh duduk. Kalau orang besar pun boleh duduk. Bukan tak boleh, cuma ni lah tempat letak kaki. Ruang dia ni saya bagi tahu. Kalau kekurangan CRZ, okay, belakang ni duduk tak selesa sangat. Dan lagi satu, seat dia pun seat biasa. So headrest tak ada. Tapi kalau kita duduk dia, bolehlah. Nak kata selesa sangat tak ada, tapi okeylah. Janji dia ada bagi seat. Sebab macam kereta lain, kalau kita dua pintu ni, kebanyakan kereta depan dua seat saja, belakang tak ada seat. Macam Nissan Fairlady semua, teruk lagi, dia sempit lagi. Kalau yang ni, dia okey lagi. So bagi saya, sport car dua pintu, kebanyakan memang seat belakang dia orang bagi biasa-biasa. Dia bagi dua seat depan saja bagi selesa. Tapi kalau kita ada budak ke anak-anak ke, nak duduk boleh, tak ada masalah. Okey, bahagian belakang, ni contoh ya.
kalau kita duduk bahagian belakang, kalau budak macam ni, dia duduk memang selesa lah. Okey, kalau macam orang macam kita, boleh duduk juga, cuma dia kurang selesa sikit. So kelemahan CRZ, ingat bahagian belakang disempit. Okey, so faham eh. So sekarang kita tengok bahagian last sekali, dekat bahagian boot. Okey, bahagian boot ni ruang dia bagi saya besar juga. Okey, boleh letak 3 atau 4 beg. Kalau bawa barang besar pun boleh. Kalau rasa tak cukup, seat tengah ni boleh lipat. Okey, seat tengah ni boleh lipat, dan anak kita kalau nak baring pun boleh. Okey, okay, ni bahagian belakang ni. So ruang dia memang besar juga, nak letak 5 ke 6 beg boleh letak kalau seat dia lipat lagi luas. Okey, so belakang kereta masih cantik, tak ada calar. Okey, rasanya sebelum ni owner tak letak barang kat belakang, kalau letak mesti dia dah calar semua. So yang ni semua bersih ya, tengok ya. Semua bersih, cantik lagi. Dan kereta tak ada accident eh. Ha, tengok ni. Lubang-lubang ni semua cat original lah, color ori. So dekat sini pun semua original lagi. So kereta sikit pun tak ada accident. Saya dah check, tak ada accident. Semua masih ori. Okey, so sekarang macam biasa kita dah tunjuk luar body semua ni. So bahagian body kita dah settle. So bahagian lampu ni semua lampu original lah. Lampu ni semua original dari Honda lagi. Kat sini pun original. Cermin pun cermin ori. So kat sini pun Honda. Maknanya kereta ni masih original, tak ada accident lagi. Okay, lampu ori, cermin ori, maknanya kereta tak pernah accident. Semua cun lagi. So macam mana? Barang ni okay, luar dah cantik. Sekarang kita kena test drive. Okey ke tak okey? Lepas test drive baru kita akan bagi tahu. Okey, jom. Sekarang kita tengok bahagian dashboard Honda CR-Z. So sebelum tu kita start dulu. So kereta ni datang dengan dua kunci ya. Kunci masih original lagi. So masuk kunci macam biasa. Okey, sekali saja ya. Kereta ni memang start sekali saja. So starter semua tak ada masalah, enjin pun tak ada masalah. So ni bahagian meter. Okey, meter kereta ni sangat sangat cantik. Bagi saya dengan harga RM40,000 abang boleh dapat barang untung sangat. Sebab CR-Z ni nak kata kelebihan dekat CR-Z memang banyak sangat berbanding kekurangan. Okey, nombor satu, abang beli dengan harga RM40,000. Okey, tengok bahagian meter. Dah kereta mahal lah. Macam lampu meter ni semua dah macam lampu kereta mahal. Dulu masa baru pun harga dia bukan RM200,000 ke RM300,000 ke, bukan. Harga dia RM100 lebih saja. Dulu pun tak mahal. Sekarang time second hand pun harga dia tak mahal. Tapi ingat, harga kereta ni takkan jatuh sampai RM10,000 ke RM20,000 ke, tak ada. Dia punya harga masih steady lagi. Okey, so satu masa akan datang harga kereta ni mesti akan mahal lagi. So sekarang kita tengok bahagian lampu meter. So bahagian atas tu meter minyak. So yang ni bahagian bateri. So yang bawah ni lampu gear. So dia punya spek memang banyak sangat. So kalau kita tekan sport, lampu ni akan tukar merah. Sekarang baru Mercedes buat lampu boleh tukar warna. Honda tahun 2012 ke 11 pun dah buat dah macam ni. Okey, bila kita letak hijau, kereta ni masa jalan eco, lampu tengah dia akan jadi hijau. Dia jadi hijau, biru dan merah. Okey. So itu saja bahagian lampu, memang puas hati. Bahagian meter ni bagi saya cukup cantik, tak ada komplain. Okey. So meter memang terbaik. So kita tengok bahagian steering. Ha, steering ni pun memang padu bagi saya. So steering kemas, nak pegang pun sedap. Steering nak kata besar tak ada, dikecil sikit. So sedap pegang. So dekat sini adjust sound, pasal radio lah semua ni. So yang ni, so adjust cruise. So kita boleh tekan dan dia boleh auto bawa untuk cruise tu. Okay, so ni lah S Plus. Benda ni bukan semua CR-Z ada ya.
Nak cari CRZ time second hand, kalau ada benda ni susah. Ada pun mahal bang, tapi jarang dapat. Okay, so lagi satu ada pedal shift eh. Dekat sini tambah dan dekat sini tolak. Pedal shift pun ada. Apa lagi abang nak? So bahagian dashboard kereta ni, okay, dashboard ni dia semua ni menghadap driver eh, menghadap driver. So bila kita bawa ni, ha ni lah. Abang compare dengan kereta-kereta lain dengan harga macam ni, tak dapat bang. Dashboard CRZ adalah dashboard yang paling padu, paling terbaik bagi saya. Dan dia punya dashboard ni pun masih cantik. Ruang dia ada eh. So ni ruang letak barang. Selalunya time second hand, abang nampak ni, benda ni mesti akan patah, dia akan reput. So nak beli CRZ, check barang ni. Yang ni semua lembut bang, dia tak parking kat panas. Kalau parking kat panas, confirm pecah. Benda ni tak boleh buka. Okay, sebab benda ni nipis je. Dia tak adalah nak kata apa, tebas sangat. Tak, dia nipis saja. Kaki dia nipis saja. Boleh cepat crack. So kalau boleh, abang janganlah kasar sangat. Buka slow-slow pun okey dah. Sebab benda ni cepat patah. Kalau patah, harga dia bukan murah bang, mahal. Okay, bukan murah, memang mahal harga dia. Okay, so kita tengok dashboard. Kalau kereta ni ada budak kecil ke baby ke, confirm dashboard dia dah pecahnya. So yang ni satu calak pun tak ada. Sebab tu saya cakap condition kereta ni memang untung siapa dapat. Harga jackpot, barang memang puas hati. Okay, tengok bagian door trim, satu calak pun tak ada bang. Kalau dashboard ni, kalau abang datang kedai, kalau abang jumpa calak ke ataupun kesan kerosakan apa-apa, contoh macam ekor ni ke, ekor ni ke, dia patah ke, dia tak boleh gerak ke, abang bagi tahu, saya potong harga lagi. So kalau dashboard dia cantik macam ni, inilah harga bang. Semua okey bang, abang tengok ni. So yang ni pun masih okey, tak ada masalah. Semua cantik. Kelebihan lagi dekat CRZ yang saya ni, player dah tukar, player Android bang. So abang boleh tekan menu. Kat sini ada video apa-apa, abang boleh belajar lah nanti. So ada YouTube, semua ada bang, abang tak payah tukar bang. So muzik ke dia macam handphone, car info apa-apa, semua ada. Okay, sound system kereta ni pun dia dah buat bang. Bagi saya sound system original pun dah cantik dah. Tapi owner ni biasalah, bila ada duit banyak, itulah masalahnya. So dia dah player dah tukar. So speaker kiri dan kanan dah masuk. So benda ni pun apa, ingat murah ya, jangan eh. Ni barang ni mahal eh. So barang ni pun original. So the fee eh. Ni the fee. So function dia nak control semua ada dekat sini. Okay, so dekat sini abang boleh tekan lah. So barang ni semua function eh. Semua function wire dia, semua abang boleh tengok kat sini. Semua jalan. Saya tak kopek bang. Kalau kedai lain lah kan, kedai lain barang macam ni, dia ambil buka, dia masuk kat kereta saya, dia masuk kat kereta dorang. Saya pun pakai juga kereta-kereta yang ni sikit kan. So benda ni saya tahulah harga dia bukan murah bang. Benda ni pun kita boleh buka, boleh buka. So kita potong wire, memang owner baru tak tahu. Tapi dalam video ni, apa yang abang nampak semua akan dapat. Okay, semua akan dapat dah. Barang ni semua kita bagi sekali, tak ada buka bang eh. So abang tengok eh, ni semua ada eh. Jangan time kedai datang tak ada, abang bagi tahu saya, abang bagi tahu saya. So dalam video ni abang kena simpan yang mana nak beli, tengok kereta video ni semua complete ke tak. So armrest pun ada. So armrest dia pun boleh tolak ke belakang eh. So boleh tolak ke depan. So okey ya. So nak complain dekat kereta ni bahagian dalam, tak ada complain. So gear pun cantik, gear knob ni pun masih cantik. So ni pun okey. Handbrake pun okey. Semua bersih. Carpet original bang. Abang tengok kereta, tengok carpet bang. Carpet pun dia guna cantik macam ni. Dia punya tulisan tak hilang. Macam mana orang pakai bang. Mileage kereta abang tengok ni. Okey, mana nak tekan. Kereta ni kan, memang orang cakap apa, function dia banyak sangat. Kita pun tak tahulah nak tekan. Tengok so dekat sini pun apa, sport mode, normal mode. Dekat sini side mirror. Ini lampu punya. Dekat sini info. Sampai tekan, tekan lagi, tekan lagi. Ah.
payah sangat nak tekan mana saya pun. Mana meter odometer dia? Jap, atas ni bang. Okey, mileage 87,000. Mileage kereta ni original kita dapat dari owner . So mileage bagi saya memang betul lah. Sebab apa? Kita tengok condition bang. Kalau mileage 87,000, ada juga orang cakap mileage dia tinggi. Bang, mileage 87 ni bagi saya mileage dia dah cukup rendah. Dengan condition apa tengok kereta ni, macam kereta baru dengan seat tak ada koyak, semua cantik. Okey, dengan tak ada problem apa-apa. Tengok apa tengok bahagian bawah bumbung ni. Kalau orang isap rokok ni, selalunya bumbung ni jadi hitam. Yang ni semua macam baru lagi, bersih. Lampu masih okey, semua tak ada pecah, tak ada patah. Okey, mileage 87. So, kereta ni abang boleh beli, boleh pakai lama lagi. Okey tak bang? Okey ke tak? Kalau okey, macam biasa, jom test drive. Okey, sekarang saya nak test drive Honda CR-Z. So, kita bawa. So, sekarang lampu sport kita tekan normal. So, lampu hijau normal. So, kalau eco, dia letak gambar daun. Okey. So, kita bawa normal dulu. Lagi satu, kereta ni exhaust dia dah buat dari depan, tengah, belakang semua dah buat. So CR-Z ni dengan CR-Z dekat Yuska lain, yang ni memang laju dia lain macam . Sebab kita pun pernah jual banyak juga CR-Z. Yang ni CR-Z dia bagi saya kereta ni lagi sedap lah. Dan laju dia pun laju sangat, dan paling sedap brake dia memang lekat bang. Okey, sekarang kita U-turn. Kita tengok steering rack dia semua okey tak. Okey, steering rack semua tak ada bunyi apa-apa. So kereta ni dia rendah sikit dah. So dia ada pasang body kit. So kalau apa tengok bumper ni semua, kalau boleh jangan tekan, slow-slow sikit. So abang nampak hijau ni dia minyak jimat eco. So biru ni jadi normal, merah sport. Kita dah bawa slow, sekarang kita try bawa laju sikit. Tengok dia punya laju dia. Jangan ingat dah yang ni 1.5 liter saja . Tapi dia punya VTEC on dia boleh rasa bang, memang boleh rasa. Okey, sekarang saya nak test power Honda CR-Z. Kita try bawa laju, kita tengok kereta ni dia punya pergi dia macam mana. Okey, kita tengok 0 hingga 100 dia punya speed dia okey ke tak okey. So saya tak adalah tekan banyak mana, tapi kita try tekan sikit-sikit lah. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Okey, brake dia abang tengok kita brake brake dia memang mantap. So dia punya laju pun memang laju sangat . Kalau kita compare dengan CR-Z lain, yang ni dia punya pergi dia ringan je. So lagi satu, kereta ni dia ada S Plus. So abang nampak tak lampu ready S Plus tu? So bila kita tekan lagi, dia lagi laju. Okay, so S ni dia function . Okay, kereta masa pergi tu memang senyum je. So jangan ingat dah model ni tak ada power . Ada power. So sekarang abang nampak lampu ready
S Plus tu tekan lah. So dia dia akan lagi laju. Okay, absorber suspension dia punya barang bawah ni semua tak ada bunyi, senyap saja. Memang senyap. Selalunya steering rack ke ataupun dia punya drive shaft ke apa-apalah, dah kereta dah lama, dia kurang baik. Tapi yang ni abang jangan risau. Okay, datang kedai abang test drive sendiri. Okay, lepas test drive baru abang nak beli ke tak beli. Okay, abang datang kedai terus test je. Tak payah tanya apa-apa. Okay, lepas test tu baru abang tanya. So sebab apa kereta ni memang tak ada benda kita nak tanya. Sebab steering rack okay, sistem brake dia puas hati. Okay, aircon sejuk sangat. Abang tengok saya letak aircon satu saja, tu pun dah sejuk dah. Okay, so lain tak ada problem. So kita tekan tengok ya, kita try balik ya. S ni kita tekan, dia lagi, orang cakap apa, dia akan lagi laju. Dia macam tolak. So VTEC is on. Okay, so yang ni bila abang tekan sport, kereta ni memang rasa kita nak suruh tekan. Jadi dia memang nak pergi lagi. So normal, dia macam biasa dah. So bawa relax boleh lah. So minyak pun safe lah. Kereta ni minyak dia sangat 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 jimat. Okay, minyak tak kuat pun lah, minyak dia sangat jimat. Nak pakai hari-hari pun boleh, tak ada masalah. Okay, kereta ni nak pakai untuk kerja ke, nak ambil anak ke sekolah ke, ataupun student, nak bawa awek pun lagi padu bang. Sebab apa, abang beli dengan harga RM40,000. Awek ingat kereta ni, ni memang kereta 200-300K ni, dua pintu lagi. Abang boleh cakap ni, bang, saya pakai Honda dua pintu, mesti lah awek semua mesti lekat punya. Tengok kereta yang cantik macam ni dengan bunyi macam ni, awek mana tak lekat, mesti lekat punya. Bukan awek saja, janda-janda pun semua, semua sapu punya. Okay, sebab kereta dua pintu ni selalunya orang suka, sebab selalunya orang bujang saja pakai. Orang family pakai juga, tapi kalau kita bawa anak-anak semua kan, selalunya diorang fikir kereta dua pintu ni selalunya orang bujang. Sebab tu orang-orang kaya ni dia pakai Mercedes dua pintu, BMW dua pintu. Setengah orang diorang minat, setengah orang diorang tahu kita ni single macam tu. Macam sama juga kalau Mercedes 2 pintu, harga dia mahal walaupun tahun lama, mahal. BMW 2 pintu walaupun tahun 1998 ke, BMW 2 pintu harga dia mahal bang, mahal. Ni kereta Honda CRZ ni harga dia RM40,000. Kalau kita compare dengan Honda lain, contoh EK9 ke ataupun DC5 ke, harga dia bukan RM30,000-40,000 bang, harga dia sekarang dah RM100,000 dah. So CRZ pun sama juga. Abang jangan ingat kereta ni sekarang RM40,000, tak ada value ke apa, tak ada bang. Memang value dia akan naik. Lepas lagi 5 tahun ke 10 tahun, CRZ ni harga dia memang mahal lagi. Okay, sebab barang dia tak banyak. Kereta ni tak keluar dah. Okay, Honda tak keluar dah, dekat Malaysia tak keluar. Okay, so barang ni satu masa akan datang. Abang cahayalah cakap saya, satu masa akan datang bila Honda dia buat dua pintu. Apa jenis kereta pun dua pintu Honda, abang tengok harga dia sekarang. Honda EG yang dua pintu pun harga dia ngarut dah. Kalau kita jual RM40,000-60,000, orang dah marah dah. So still orang beli juga dengan harga RM60,000. EK9 harga sampai 100,000-200,000 lah, orang beli juga. Aduh, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Minat punya pasal memang tak kisah. So sama juga CRZ ni dengan dua pintu,
Condition bukan barai bang. Abang beli kereta EK9 yang tahun 1999 punya, ataupun EG ke, ataupun kereta jenis Honda yang jenis lain. Abang ingat dapat condition macam baru ke bang? Walaupun kereta tu cat cantik, enjin cantik, tapi barang bawa kalau langgar lubang mesti ada bunyi-bunyi punya. Pun harga 100K orang beli bang. Bukan kita nak condemnkan. EK tu memang harga dia saya respect. Siapa yang beli dan siapa yang pakai, memang dia adalah orang kita respect lah. Sebab nak beli pun kena cash, nak jual pun kena cash. So barang tu siapa yang pakai memang orang kaya saja sekarang. Siapa yang ada EK9 ke, EK apa-apa jenis EK ke, yang dua pintu Honda ke, abang simpan lah. Harga dia akan naik juga. So yang ni pun sama juga. Barang ni kita tengok je. Tadi saya dah test drive. Kita tengok kereta ni ada leaking ke, tak ada leaking ke, abang tengok sendiri. Video ni saya tak dekat dah. Okay, video ni kita tak potong, terus jalan. So enjin masih panas. So jom kita tengok. Sebab tu saya cakap kereta ni lain dari lain. Abang tengok sendiri dekat bahagian enjin dia ada apa. Okay, so abang tengok ni. Yang putih ni, siapa yang tahu boleh komen. Okay, yang putih ni sebenarnya apa? Abang nampak ni putih ni. Okay, enjin dia sampai sini saja. So yang ni dah masuk supercharge lah. Okay, yang ni semua supercharge dah masuk. So dia punya laju dia, sebab tu saya dekat kereta ni, laju dia lain dari CRZ lain. Okay, memang padu bang, memang padu. Kereta tak ada masalah. Abang tengok enjin dia tak ada leaking. Saya dah check sampai bawah, tak ada leaking eh. Okay, tengok eh, semua bersih saja. Okay, gearbox pun masih cantik, tak ada leaking. Kereta tak ada accident eh. Tengok ya, semua original. Sini pun original. Tepi ni semua original. Semua ori bang, semua ori. Ni cat dia eh, cat warna purple ni, cat color asal. So tengok dia punya bonet ni pun, okay, semua original. So cuma atas saja carbon fiber. Okay, so semua okay lah. So harga macam tadi saya cakap, harga RM40,000 sahaja. Okay, kereta ni saya dah cerita semua dah. So kelebihan memang banyak, kekurangan tak banyak eh. Kereta ni kekurangan bahagian belakang. So seat dia agak sempit, tapi kereta ni khas buat untuk dua orang. So kereta kelebihan minyak jimat. Okay, Rotek harga dia murah. Lagi nak kata pasal kelebihan kereta ni, memang banyak sangat dah. So kelebihan kereta ni memang banyak. Body cantik. Okay, dia punya design pun tak lama. Memang senang jaga ya. Kereta ni senang sangat jaga. So tak perlu risau apa-apa. Abang beli dan abang pakai. So sekarang abang beli dengan saya harga RM40,000. Bang, barang ni RM40,000 tak mahal lah. Okay, abang jangan ingat barang ni kita beli RM10,000, RM20,000 tak ada ya. Kita nak beli harga bawah RM30,000 pun owner tak bagi. Okay, so kita jual pun kereta ni untung dia nipis sangat. Saya boleh jual dengan harga RM50,000 bang. Barang ni boleh jual, tapi kita kena sabar. Saya ni jenis, kita ni jual kereta macam jual sayur. Okay, harga untung sikit pun jalan. Okay, jangan simpan lama, nanti barang akan rosak. So kita punya style, ambil kereta, jual harga murah, janji cepat jual, biar semua orang berasa. So harga ni harga jackpot. Siapa cepat dia dapat barang hanya satu saja. Kalau abang nak beli kereta Honda City ke, banyak boleh dapat. Kalau Honda Accord, banyak boleh dapat. Kalau Honda Jazz pun saya boleh dapat. Okay, Vios pun saya boleh dapat banyak. Okay, macam-macam design saya boleh cari dah. Dia punya spek ke apa ke, body kit ada ke tak ada body kit ke, semua boleh cari. Kalau model CRZ ni, saya nak cari yang condition cantik macam ni, susah bang, susah. Bila dah second hand,
nak cari kereta cantik macam ni sangat-sangat susah bang. So dah habis review cat, abang tengok bila malam dia punya warna dia lain sikit. Okay, condition memang tip top. Yang mana berminat datang kedai boleh beli. Okay, so dengan harga RM40,000, kalau abang tak minat Honda CR-Z, kita ada Civic FD manual. Okay, kita ada Audi, ada Mercedes dan ada banyak jenis kereta yang harga sama dengan RM40,000. Okay, yang ni siapa cepat dia dapat. Okay, assalamualaikum. Yang mana suka video ni kalau boleh like, komen sikit. Okay, kali ni kita dah buat full review untuk follower kita. So ada yang bajet RM40,000 boleh beli, ada yang tak cukup bajet pun tak ada masalah. Yang mana tengok video ni, saya doakan satu hari nanti mesti korang akan datang ke AR Speedworld, akan beli kereta macam ni. Okay, so itu saja. Assalamualaikum. Kereta kita pakai lagi Honda Civic FD 1.8, tapi dah masuk manual. Kereta ni nampak biasa je bang, tapi macam type R. Okay, bumper original type R, lampu ori type R. Okay, kereta bunyi padu, piping dari depan sampai belakang dah buat. Dalam enjin ada toyol, ada jin, semua ada. Okay, dia punya laju berdesuk bang, memang berdesuk. Okay, so yang mana berminat nak beli kereta ni pun boleh, harga RM40,000. Yang ni manual, yang depan auto. So pandai pilih rezeki korang. So nak beli dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum. Okay, sekarang kita tunjuk dia punya laju dia macam mana. So bunyi padu eh, apa boleh dengar tak bunyi dia. Okay, Honda tar semua dah buat dah kereta ni, dah remap semua. Okay, padu ke tak padu bang? Padu. AR? Ya, Speedball.